teman-teman eh, terima kasih atas eh, berkenan waktunya kami dari eh, jaringan perempuan eh, pembela perempuan untuk pengesahan RUU PKS ada 14 eh, perwakilan hari ini yang hadir di DPR untuk mengawal eh, pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif, RUU inisiatif eh, DPR RI eh, kami ingin menyampaikan eh, beberapa eh, sikap. Dari jaringan dan juga dari anggota DPR, um, ada Mbak Lulu dari Fraksi PKB dan Mas uh, Taufik Basari dari NasDem, ada Mbak Nurher, Mbak Misi, dan Mbak Vivi. Uh, untuk pertama, saya persilakan Mas Tobas dulu, silakan atau Mbak Lulu, Mbak Lulu dulu silakan. Ya. <tuh> Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat, dan salam perjuangan. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah, hari ini kita tadi sama-sama menyaksikan rapat paripurna yang sudah menghasilkan keputusan pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. Dan tentu, kita harus mengapresiasi begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan juga solidaritas, termasuk juga air matanya, termasuk juga para korban yang sabar menunggu proses-proses politik dan dinamika yang berlangsung di DPR dan apresiasi kita tentu juga kepada para pimpinan DPR yang pada akhirnya memiliki juga sense of crisis seperti yang kita khawatirkan semula terjadi tapi hari ini eh, ternyata sudah diambil keputusan dan itu alhamdulillah dan tentu juga terima kasih ya kepada semua fraksi yang memberikan dukungan dan persetujuan eh, agar RUU ini akhirnya menjadi RUU inisiatif Tak kurang juga apresiasi kita kepada jaringan masyarakat sipil, khususnya para pembela hak korban, kemudian juga Komnas Perempuan, organisasi sosial kemasyarakatan, pihak-pihak universitas, para guru besar, dan semua pihak saja, semua pihak yang tanpa terkecuali, untuk memberikan masukan yang sangat penting, bukan hanya semangatnya, tetapi juga memberikan masukan input yang terkait dengan konten atau substansi. Nah kerja-kerja kita ini memang masih akan kita lalui beberapa tahap lagi ke depan karena memang pembahasan justru baru akan kita dimulai setelah rancangan undang-undang ini disahkan sebagai inisiatif DPR pada hari ini. Kita meminta kepada Presiden Jokowi agar segera menerbitkan surpres dan kemudian daftar isian masalah atau DEM sesegera mungkin juga disiapkan oleh pemerintah. Informasi informal communication antara DPR atau balik dalam hal ini dengan pemerintah Alhamdulillah juga sudah terjalin sangat baik dan kita harapkan pada proses pembahasan selanjutnya ini tetap akan dilakukan bersama-sama dengan balik sehingga kesepemahaman yang sudah terjalin selama ini antara DPR dengan pihak pemerintah tidak perlu kita ulang lagi dari titik nol karena tinggal melanjutkan lagi. Nah yang kedua tentu saja ini juga sekaligus eh, pesan kepada berbagai pihak, terutama pada akhirnya nanti institusi-institusi yang akan terkait langsung dengan implementasi undang-undang ini, kesiapan dari jajaran Polri, misalnya, termasuk juga kehakiman atau bahkan kejaksaan, sehingga semuanya berada dalam satu semangat yang sama dan kesiapan yang sama untuk. Bisa menghadirkan sistem peradilan yang berkeadilan, khususnya bagi korban. Saya kira, kalau kita lihat dari situasi-situasi uh, yang akan kita hadapi ke depan, maka dukungan masyarakat sipil dan dukungan dari rekan-rekan media sangatlah penting untuk bisa mengawal dan memastikan agar jangan sampai di proses pembahasan kita nanti akan ada para pembajak. Yang berada di tikungan yang kemudian membelokkan semangat dan roh dari RUU ini. Saya kira demikian. Terima kasih, teman-teman semuanya, tetap dalam solidaritas dan juga perjuangan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tobas Silahkan, baik. Terima kasih. Panjang umur perjuangan hari ini. Kita memasuki babak kedua. Dari perjalanan RUU Tindak Pidana Karang Seksual, babak pertama telah kita lalui kemarin melalui penyusunan draft RUU di Badan Legislasi melalui satu perdebatan yang cukup mendalam. Ya. Dan hari ini kita di paripurna akhirnya menyetujui hasil pembahasan atau penyusunan RUU di balik tersebut untuk menjadi draft usul inisiatif dari DPR sehingga tahapan berikutnya adalah kita tinggal menunggu surprise dari pemerintah daftar isian masalah dari pemerintah dan kemudian kita melakukan pembahasan bersama-sama dengan pemerintah tentunya perjalanan hingga sampai kepada hari ini merupakan perjalanan hasil perjuangan kita bersama dukungan dari jaringan masyarakat sipil dari teman-teman gerakan perempuan yang selama ini mengawal terus proses ini seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Lulu kita berharap agar substansi dari RUU tindak pidana kekerasan seksual ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan selama ini yakni bagaimana kita bisa memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap korban dan kita bisa membangun perspektif di mana masyarakat dan aparat penegak hukum serta negara itu berdiri di depan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban, menjamin pemulihan terhadap korban dan kemudian juga uh, Membuat satu mekanisme yang bisa juga memudahkan bagi korban untuk mendapatkan akses keadilan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tobas. Selanjutnya, Mbak Nur Herwati. Silakan. Terima kasih atas eh, kesempatannya. Apresiasi buat pimpinan DPR dan juga kawan-kawan yang sudah mengawal di dalam proses yang panjang ya. Dan bagaimanapun hari ini merupakan momentum yang tepat gitu ya. Ini saat pintu dibuka bagaimana membuat terobosan-terobosan hukum, pembaharuan hukum. Dan saya kira ini akan menjadi pembaharuan hukum pertama di Indonesia bagaimana relasi sosial di dalam masyarakat yang berdampak pada kekerasan seksual yang terus terjadi, yang terus meningkat, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membangun peradaban manusia yang bebas dari kekerasan seksual. Dan saya kira tadi, dari beberapa fraksi sudah memberikan komitmennya untuk membangun RUU yang betul-betul melindungi korban, menjauhkan dari kriminalisasi, dan memulihkan serta mencegah keberulangan karena tidak hanya sanksi pidana tapi juga rehabilitasi. Selain itu juga atas petunjuk presiden saya kira kita sudah mendengar semua untuk dilakukan percepatan pembahasan sehingga berharap nanti surpres bisa segera turun dan pemerintah bisa membuat dim sesegera mungkin yang tentunya searah dengan tujuan RUU TPKS karena ini yang kita harapkan adalah tindak pidana khusus yang memang spesifik untuk kekerasan seksual sehingga hal-hal yang di luar kekerasan seksual tidak diatur di dalam RU ini karena pada akhirnya justru kontraproduktif dengan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Yang terakhir tentunya baik pemerintah maupun DPR diharapkan bisa membangun sinergi dan juga partisipasi publik yang meluas sehingga kami yang dari masyarakat sipil bisa ikut terlibat di dalam pembahasan dan memastikan perlindungan korban, pendampingnya maupun pembela HAM juga mendapatkan akses keadilan di dalam memperkuat penghapusan kekerasan seksual. Saya kira itu dari jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Nurhair. Jadi teman-teman sekalian, saya kira hari ini apa yang kita saksikan di ruang sidang paripurna adalah bentuk upaya negara untuk memproteksi salah satu kelompok masyarakat perempuan anak disabilitas lansia yang selama ini hampir tidak ada ruang yang aman bagi mereka. Saya juga tidak yakin apakah di gedung ini tidak terjadi potensi kekerasan seksual. Di sini, di transportasi publik, di luar negeri, teman-teman PRT migran setiap hari 5 sampai 10 yang mengalami perkosaan ketika mereka menjadi PRT. Kemudian di rumah-rumah, di kampus, di sekolah, di pesantren, tidak hampir tidak ada ruang yang aman bagi perempuan untuk Beraktivitas gitu sehingga keberadaan undang-undang ini tentu diharapkan segera disahkan, gitu ya, dengan pembahasan yang partisipatif antara DPR dan pemerintah. Di sini juga, sebelum teman-teman nanti ada yang bertanya, ada Mbak Misi dari kapal perempuan dan juga Mbak Vivi yang merepresentasi dari kelompok pekerja. Saya kira penting untuk menyampaikan karena... Uh, tempat kerja juga salah satu tempat yang selama ini rentan, rentan. di mana teman-teman pekerja perempuan mengalami kekerasan seksual. Silahkan, Mbak Vivi, kemudian Mbak Misi. Ya, uh, terima kasih. Uh, saya Vivi uh, dari uh, jaringan pembela uh, hak perempuan korban kekerasan seksual. Sama seperti yang lainnya, uh, di sini saya juga uh, mengapresiasi, ya, uh, akhirnya. Setelah melalui perjuangan yang panjang, kita bisa melanjutkan pembahasan RUU TPKS ini karena telah menjadi inisiatif DPR. Sekali lagi terima kasih. Dan harapan saya dan bersama teman-teman pekerja yang lain, RUU TPKS ini nanti dalam pembahasan selanjutnya itu memang mengedepankan korban, gitu ya. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban, termasuk di dalamnya adalah perempuan yang bekerja. Di dalam uh, RUU TPKS sendiri sudah mengatur tentang hak-hak perempuan uh, korban pekerja. Tetapi menurut saya ke depan itu masih perlu dikuatkan lagi sehingga ketika uh, perempuan pekerja mengalami kekerasan seksual itu hak-haknya uh, bisa terpenuhi secara uh, menyeluruh. Demikian dari uh, saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bahwa ini uh, adalah satu langkah maju bagi kita semua menuju Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual. Ya. Terima, kasih. terima kasih, Mbak Misi, silakan. Ya, terima kasih, sama siang. Tidak ada kata-kata uh, yang berakhir untuk mengatakan bahwa kita semua mengapresiasi perjuangan para uh, legislatif yang sudah mengesahkan di, sebagai uh, rancangan apa, RUU inisiatif DPR kepada pimpinan DPR. Kita uh, menyampaikan terima kasih. Saya Misi. Dari jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual yang sehari-hari bekerja bersama-sama dengan perempuan-perempuan miskin di wilayah-wilayah terpencil, mereka sekarang, ketika ada undang-undang ini, mereka sudah tidak akan takut lagi untuk mengungkapkan masalah-masalah yang mereka alami, kekerasan seksual yang mereka alami. Selama ini, mereka sangat takut karena dikriminalisasi dan diintimidasi ketika mengungkapkan kekerasan seksual yang terjadi pada mereka, mereka ketika memproses pada uh, proses hukum mereka harus kembali dengan tangan kosong dan pelakunya uh, apa lari pelakunya bebas Eh, karena tidak ada prosesi yang menjamin eh, apa, eh, korban mendapatkan perlindungan, jadi saya menyampaikan terima kasih, Mbak Lulu, Mas Tobas, dan semua teman-teman eh, sekalian yang sangat punya komitmen dalam jangka waktu sangat panjang dengan benturan yang sangat berat. Eh, semua pihak telah melakukan upaya dan gerakan bersama-sama. Mari kita kawal bersama RUU ini menjadi sebuah undang-undang yang melindungi korban dan menjadi perhatian kita semua. Terima kasih, selamat siang. Uh, terima kasih, Mbak Misi. Teman-teman, uh, saya kira uh, cukup dari kami. Uh, silakan, jika ada yang ingin uh, wawancara, bisa langsung doorstop ke Mbak Lulu, ke Mas Tobas atau ke teman-teman uh, jaringan RUTPKS Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.